Dilansir koran viral dari Suara dengan judul Nggak Ada Takut-Takutnya, viral geng emak-emak cabut pohon keladi di kuburan. Suara, tanggal 13 bulan 2 2021. Dilansir dari Suara.com, keladi merupakan salah satu tanaman hias yang kini banyak diburu oleh para pecinta tanaman hias. Warna dan bentuk daunnya yang cantik membuat tanaman dengan nama ilmiah Cladium ini banyak disukai. Bahkan saking diminatinya, kelompok ibu-ibu atau emak-emak nekat mengambil tanaman keladi yang ditemuinya di tempat pemakaman umum atau TPU. Hal tersebut terlihat dari sebuah video yang diunggah akun TikTok Askor Alianur 18. Dalam video yang juga diunggah di akun Instagram Askor Nyinyir Update Official, terlihat sekelompok ibu-ibu berusaha mencabut tanaman berjenis keladi yang tertanam di beberapa makam saat mengunjungi TPU. Terlihat tumbuhan yang mereka cabut dari beberapa makam itu mereka kumpulkan. Hasilnya pun terkumpul cukup banyak untuk selanjutnya mereka bawa pulang. Kelakuan bu ibu pas nemu bunga yang lagi viral, nggak pandang tempat di kuburan pun main sikat aja, tulis akun tersebut. Meski terkesan lucu, banyak warganet yang protes melihat aksi ibu-ibu tersebut. Video ini viral hingga mendapat lebih dari 5.000 likes. Itu kan sengaja ditanam sama keluarga yang meninggal bu, kok diambil, tulis Askor lembar putih 22. Dulu gue pernah metik bunga di kuburan satu biji, terus gak numpang-numpang. Pulang-pulang emak gue yang lagi hamil, adik gue kesambet, setan kuburan. Jir, gara-gara bunga yang gue petik, ngerasa berdosa banget, kata Askor. Nah, ini dia, menceritakan pengalamannya. Hati-hati bu, nanti yang punya makam gak ikhlas bunganya diambil. Diikutin lo sampai ke rumah, wik-wik-wik, ujar Abi Widjajaya 81. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to Suara.com.